Okay guys, kembali lagi bersama gue di channel Heman Romansah. Pada video kali ini, seperti biasa, kita akan memberitahukan cara mengedit foto dengan efek natural green. Langsung saja kita import fotonya. Import foto yang akan kalian edit. Kita cari dulu dan oke, sudah. Langsung kita masuk ke bagian cahaya ya. Cahaya. Di yang pertama pencahayaan itu kita nggak usah diubah ya. Langsung saja kita ke kontras, tambahin menjadi 13 ya. 13. Langsung lanjut ke highlight, kita kurangin menjadi 94 ya. Bayangan kita ubah menjadi 57 ya. 57. Bagian warna putih kita kurangin menjadi min 100 dan hitam juga kurangin menjadi 25 ya. Oke, seperti ini ya. Langsung ke kurva ya. Kurvanya kalian perhatiin baik-baik ya, seperti ini langkah-langkahnya, perhatikan baik-baik ya. Oke, seperti ini. Dan selesai. Lanjut ke bagian warna. Di bagian warna itu kita mengubah temperatur menjadi 15 ya. 15. Oke. Coraknya juga kita ubah menjadi 12 ya. Dan vibrance-nya kita kurangin menjadi min 8. Dan kejenuhan nggak usah diubah ya. Oke, udah. Lanjut ke warna campuran ya. Warna campuran. Di warna merah itu kita di bagian rona tambahin menjadi 34 ya. 34. Di bagian kejenuhan kurangin menjadi 7. Dan di bagian luminance kita kurangin menjadi 10. Oke, lanjut warna orange. Di bagian rona kita kurangin menjadi min 9. Di bagian kejenuhan kita kurangin menjadi min 20. Luminance-nya juga kita tambahin menjadi 34 ya. Oke, lanjut ke warna kuning. Warna kuning itu kita di bagian rona tambahin menjadi 100 dan kejenuhan kita kurangin menjadi 45 dan luminance-nya juga kita kurangin menjadi 23. Dan di warna hijau rona itu kita tambahin menjadi 100, kejenuhan 100, luminance-nya 30 ya. 30. Oke. Lanjut ke warna biru muda. Kurangin aja warna ronanya, kurangin kejenuhannya juga, kurangin dan luminance-nya jangan diubah. Lanjut warna biru tua. Biru tua di bagian rona kurangin menjadi 80 ya. Dan di bagian kejenuhan kita tambahin menjadi 41 ya. Dan di bagian luminance kita kurangin menjadi min 15. Warna ungu
itu bagian runa tambahin menjadi 33 ya. Di bagian kejenuhan kurangin, dan luminance juga kita kurangin 31. Dan terakhir warna ini kita ubah kejenuhan sama luminance-nya aja. Kejenuhan kita kurangin dan luminance-nya kita juga kurangin menjadi 31. Oke. Seperti ini sudah selesai, dan lanjut ke bagian efek. Ya. Di bagian efek kita hanya mengubah kejernihan, kita tambahin menjadi 14, dan juga efek kabut kita tambahin menjadi 7 ya. 7. Oke. Seperti ini ya. Dan di bagian pignet kita kurangin menjadi -11 ya. 11. Titik tengahnya kita juga ubah menjadi 26. Ya. Dan juga veternya kita tambahin menjadi 75. Oke. Dan selesai. Kita lanjut ke bagian detail, bagian terakhir ya. Di bagian detail kita hanya menambahkan, menajamkan, tambah menjadi 10 ya. 10. Terus kita ubah pengurangan warna noise ya. Ubah tambah menjadi 9 ya. Oke. Dan ini dia. Selesai. Ini dia guys hasilnya. Seperti ini, kita lihat sebelum dieditnya ya. Seperti ini ya. Ini sebelum diedit. Dan ini sesudah. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Bye.